Halo, balik lagi di channel Kicokun. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba memandikan jongkangan ya, karena sudah beberapa hari tidak kita mandikan dan kita coba pakai semprot bro, biar si jongkangan ini tidak terlalu stres ya kalau kita mandikan pakai tangan ya. Kita pakai semprot dan seperti ini videonya bro. Oke bro, untuk perawatan jongkangan ini kita mandikan rutin ya bro. Mungkin ada yang 1 minggu 2 kali atau berapa ya bro, tergantung kitanya, kesibukan kita kayak gitu bro. Selain dari cara kita memandikan secara rutin, kita juga harus mengasih pakan secara rutin teman-teman, biar si jongkangan ini kerasa nyaman dan kebutuhan untuk nutrisi tubuhnya tercukupi. Oke, tadi saya juga main-main ke hutan ya bro, ke kebun belakang rumah. Biasanya dulu banyak banget burung-burung cincoang ya. Cincoang masih sama sejenis jongkangan juga, cuman sekarang sudah nggak ada babar blas ya bro. Adanya malah kayak gini bro, di dekat rumah saya malah ada 2 sarang burung emprit ya. Cuma ini bukan emprit kaci, emprit yang dadanya putih. Ini bersarang di pohon jambu yang kecil, dan juga di ini bro, di atas ini itu kelihatan sarangnya. Itu juga ada 1 sarang. Kayaknya sudah ada isinya teman-teman. Jadi kalau setiap berapa menit indukannya pulang kayak ngasih makan kayak gitu, dan juga diikuti sama burung-burung emprit lainnya, kayak tarung-tarung kayak gitu bro. Oke, kembali lagi ke jongkangan ya bro. Ini jongkangan saya sudah beberapa hari ini nggak kerawat, nggak kepantau ya bro. Jadi kemungkinan dia sudah bunyi ya, cuman karena di sini saya memeliharanya ada juga burung koci, burung jalak suren ya, jadi dia kalah mental. Apalagi koci dan surennya sudah bunyinya sudah keras banget bro, jadi kemungkinan ini kita harus pisahin dari burung-burung besar itu bro, biar dia nyaman, dia bisa bersiul. Ini kita lagi jemur bro, jemur lagi. Tadi setelah dijemur di sana terlalu panas, kita pindahin ke sini. Masih terlalu liar ya bro, terlalu agresif gerakannya juga masih. Ya maklum lah bro, jarang kita rawat, kita sentuh ya bro. Sebenarnya tiap hari baiknya kita selalu sentuh bro, biar jongkangan itu tahu siapa tuannya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan dan info yang salah, kita belajar bersama mengenai jongkangan ini ya bro. Kalian tinggalkan komen, kalian like, dan juga bantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Bye bye.